dari pulang karena pemikiran saya itu udah yang lumayan parah, lumayan parah karena kondisinya buruk, nggak sadar. Pertama usus buntu, Pak. Ya, karena dia ngeluhnya itu sakit perut juga. Usus buntu, dia diagnosa langsung USG segala macam ya. Kata dia itu usus buntu. Langsung hari Jumatnya di RSUD itu dioperasi usus buntu, diangkat. Tapi setelah operasi kita dipanggil sorenya, paginya operasi, sore kita dipanggil, ternyata usus buntunya enggak terlalu parah. Cuma radang sedikit katanya, tapi tetap harus diangkat, kata dokternya seperti itu. Cuma dia menemukan kelainan katanya, setelah operasi itu menemukan kelainan, ada cairan atau apa, saya nggak ngerti. Sama urinnya nggak ada, ya cairan urinnya itu nggak ada, nggak bisa keluar. Jadi ya setelah operasi langsung masuk ICU sorenya, karena kita dipanggil itu jalan sambil dia meneliti kenapa nggak ada urinnya gitu. Ya ya selama di ruang ICU itu hari Sabtunya, siang itu udah nggak sadar, udah kesadarannya semakin memburuk sampai ya hilang kesadaran lah sampai siang. Terus malam minggunya kita dirujuk ke RSUD Pasar Rebo, harusnya ke Cipto karena Cipto penuh katanya, jadi nggak bisa ditransit ke Pasar Rebo. Itu yang menerima di Pasar Rebo, di Pasar Rebo sama dicek ulang dari nol lagi, langsung masuk ICU juga, ICU anak khusus di sana. Nah sampai hari Senin itu ya nggak ada, meninggal pada hari Senin tanggal 3 Oktober ba'da asar. Di tahun dia datang dengan keluhan kulit kemerahan pada di bagian kaki. Diagnostik kerja pada saat itu adalah selulitis. Siap. Kemudian karena diagnostik selulitis, kita memberikan terapi sesuai dengan selulitis, pemberian antibiotik, kemudian pemberian analgetik, antipiretik, obat demam. Karena suhunya pada saat kunjungan itu sedikit demam, 37,6. Kemudian pemberian kortikosteroid buat selulitis yang itu. Siap. Kemudian untuk kasus satunya, atas nama inisial F juga, usia 6 tahun, dia datang dengan keluhan sakit tenggorokan, faringitis. Kunjungannya pada saat itu, kunjungan pertama adalah 1 September untuk pasien pertama yang selulitis. Kemudian untuk pasien yang faringitis itu kunjungannya tanggal 21 September. Itu berarti mereka berdua ini atau pasien ini kondisinya sudah meninggal atau gimana? Kalau untuk kondisi, saya pun baru mendapat info bahwa pasien ini diinfokan 2 hari yang lalu oleh pihak Polres bahwa pasien tersebut meninggal di rumah sakit gitu. Mengenai kronologis perjalanan penyakitnya, di sini tidak ada kunjungan kedua, ada kunjungan kedua untuk kasus selulitis. Itu 3 hari setelahnya kita rujuk ke rumah sakit buat follow up.